tong 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 balang bambang monteng aku mbak nanti kebugong kebugong lagi metu dulu jelaru pananes kok celeng kok celeng mogok celeng mogok ditambah kepetel dulu walah gak bisa ngomong ke ye lewam tiba mbak mbak anu duduk lho dulu selungup kono ini indah kok ngene perubatan nih perubatan nih apa nggih mengke teng griya Pak Nek kan butuh banyu kata Pak pengawake lemu Pak wis kelek kula budi nek kelek kula iki kok sikile tak gak iki kok tak sanjen iki kok kaya banyu kaya oke gapura jare mundi Pak nang mundi pon mengke mawon biasanya nggih ngonten nggih. Pak. Mbah. Dibagi kalih anu. Kalih panah kalih oh, lah ya makin pun duduk. Pak, kalian jenengan pamit. Ya niki kok sudah nunggu. Anu mah dibagi ini pisan lah. Enggak niki Pak. Niki mau keluar kok. Mak kene tak tok niki ne mak. Sampean. Pak Wito mriki Pak. Pak Wito. Si Pak Wito. Lho yo iki ngene apa? Ini borong sampean. Pak Wito. Sampean. Ya Allah, ya Allah. Rezeki poso, Mbah. Muga-muga kena kerja untuk nggon sing genah. Amin, amin. Ngarek ngatong. Amin ya Allah. Nggih. Nggih. Oh, alah. Pandungane mohon, Mbah. Kopi. Jangan ngopi toh. Ngopi kok nek sak arek ndak. Pokok sami, Pak. Ini mbak yang asal piring piring lah jenengan yang asal piring mbak, ini kok biasanya anu, nginang nginang karo milo tiba dandan orang kanggo lah, mantul pada yang nginang karo milo dandan gak kanggo pokoknya ini Niku tepung, Mbah. Temel kripik tempe. Goreng-goreng tempe lho, Mbah, nganggo bumbu kitok wis ngono. Jelasne iki kanggo apa? Karo mbek kanggo wedang mrene. Iki kok nggo wedang bareng kok. Biasane lari. Makane rasa moco ya. Iku Mbah ngajem lari. Iki nggo goreng-goreng tempe lho, Pak. Goreng tempe napa goreng iwak sing basah wonten iko nggih ndamel niki tok wonten tahu wonten iku pon pon ecom ponan kok nek yunge lho lalali kok dereke jahe no susu apa anu kuwi apa regen susu kopi kuwi lho iki heeh dereke kuwi susu kopi ya iso maca aku ya iki nek gak duwe lampu bahayane kuwi ya lampu iki penak gur-gur nek sore entek peteng susu-susu gawene kuwi kene iso lho ora iso le mas kok iso
Mbak. Mbak. Aku sing sing kuwasa sing balek. Kowe nek mergawe sing pinter. Aja marik-marik yo, mlaku tuku dalan lah sak minggu. Yo marik njupuke nek bayi jeneng mbuyak, entek ngombe baju putek lah pokoke. Jamu sing iki. Iya toh? Iki. Iki pokoke rezekiku karo rezeki adikku kuwi, Mbak. Nggih, matur nuwun. Ya Allah, ya Allah. Wis gak apa-apa, Mbak. Tapi sebetulnya ngisorane gak kok pecah kan mboten pak mboten pecah niku ngisorane meleset niku dhewe nggih Masa apa Mbah Gemang? Lu kan sosok buka aku nyambel tok. Sosok Mbah. Ya iya kek. Aku mau nyambel. Pak Den dari iso maca leh. Nggih lah. Sakit ta? Sakit. Nah, aku dong ngomong gak poso aku bisa gilirnya pitek, Mbah. Aku ndang gula pitek kono ndang gula. Gula perasa. Waktu itu nampak pun dia enak ini, dia kan gak poso, kalau sudah poso, liput. Iya, tekan ngono. Nek menghormati wong puasa. Lah nggih bener Pak Leres. Dadi sing ngiwong nggih Pak Udut. Udut rene. Udut rene opo-opo rene iki. Oh, buka koncone buka kan lho. Aja kan. Ora ora ala. Kok tak wacani le ono cara kodho poso ora monggo potongo. Dibalik ya iso gawe. Mbok. Lha nek iso macane kuale, wis kok wek golek tawon ora mungkin disentuh, ngono lho. Mosok nggih, Pak. Nggih nek ilalane wong Jawa. Ilalane wong dhisik. Nek maca ngono kuwi diwalek iso golek tawon gak disentuh. Dene kok wong-wong ki ora tau tong kuwi. Nggih. Yang ini kan wis enak stok yang mbah sabun-sabun. Iki sing go isa-isa. Nggih. Bisa sana makan aku apa makan aku kayak banyu kan hijau kan sunlight sunlight yang ini kan awet yang ini gak awet ini kan sabun colek jen berke kok anu mbak jen berke kok kita gue keramas ini rapopo ya wangi ya gue keramas makan aku saiki ngono saiki ngono saiki ngono saiki ngono saiki ngono sampo sunlight tapi gak popo mas masalahnya kan nek sak yo ora kula tau kamar iki nggo sing gak panas anu kan mengi kalen yo ya ada sampo aku duwe sak renteng sana sampo kok sampo nang ratan iki pirang-pirang duwe iki nek iki iki lah sampo alhamdulillah. Ya sidik-sidik guys, sidik-sidik. Ya makin mau tenang aja mas. Oke. Jaga-jaga tenang ya. Oke. Jaga aku tenang. Jorok kabe wisan. Kalau do sekolah buku hasil. Nah ini nek yang memiliki 2 meh guys. Temenang ya pak, temen lagi. Iya. Dan ini juga. Alah, bungar rumbung ini kayak merutuhnya gerutuk-gerutuk. Alah. Gula, lu kok muter lo. Sumit. Apa nek kene atok magrib halal. Kuwatane godo jengklong. Oh, nang ngono. Maksud iki hawane kan mriki tenang ngono lho, Pak. Ya gak mesti. Anu, ben ndak. Kuwi turu nang kono garayan bombong sing Joko nang kene. Dek dikro jengklong mboten Joko. Wedi kuwi gak krungu yo. Nang apa aku ngono. Lah Bambang apa kepuran jengkol? Kepuran jengkol ini dia kalah aku mana? Bila aku gila dia aku dingin, sodos-sodos aku tengah jadi buat nyamuk barang gue jadi maksulan nganu pak, autan pak autan garing autan yang garing ya wis hilang jengkol gue itu jadi maksulan ini yuk rame ini pas usum jagung anu kalau harpanan jagung ngembang ini gue maksud merung kalau jengklongnya nggak anu kata nggak ngoke mau terlalu ngejim gue atau bagus ih edan jadi nyok nudu sewi pas gue selat-selat jengklongnya jendingan jengklong kalau hilang gue nih gue malah Budi daerahnya jenuhnya Pak Irian saya
niku malah temen cendrong. Wah, itu gak tahan cendrong, kena Maria. Kena Maria, nek gak tahan cendrong kena Maria. Nek Maria ngetas iki. Kono kan anu, Pak. Malaria yo. Cendronge kan ireng-ireng. Malaria yo Maria. Cendronge godi ireng-ireng bae ya. Kok nggih? Cendrong apa, Pak? Lah, malaria kan ngirian Jaya kan beda. Tetep ireng. Oh. Tetep. Nek ning Jawa kuwi bliri ireng putih ngono. Nek kono ireng. Dewi-dewi nanti nih. Dewi. Dewi-dewi cenderung nomor satu. Ngarep palas, buri alas. Dua men yang ini. Iringan gitu sih. Pokok butel alas sih, Mas. Kini ya kono nang pos kayak butel alas kabeh. Tapi kan bendinten pos yang tentu yang ini. Yang bendin oleh, oh. Yang ini kita ketang sitok ya yang ini. Mereka pos sih perang atas kilo kok, Pak? Kini pos ya? Oke. Iya, paling sekitarannya. Tanggulnya nengi, kono. Juga nengi ini teko jaya teko apa jauh nengi. Yang paling justru. Pintu nampu dulu dan kau mesti. Kaya ada 500 meter sekitar 200. 200 meter ini. Larian terusnya nih kian terlampu nih pak. Terus pedat nih. Pedat. 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 Jadi kan gak kuat terus. Lho, sing kabel niku lho Pak terasa kuat. Kabel nopo jenenge? Kabel telepon. Telepon. Senajan alit terasa kuat. Gede, njaluke kabel gede. Wi ganti kabel WiFi mari sing anu. Dadi kan kuwi ya dijajal ya Kak. Lah iya dijawakno anu mbok ngecup kok. Pergi nganu setromen apa? Setrome. Ya setrome. Ter jarake kan anu. Aduh. Ya aduh nek kok ndo sampai Gelagah sampai teropos. Yo, kurang luwe, yo, nesak kilo setengah ya. Oh, dicemplung nesan nak rong jam, mak dibuka kecil beras. Mungkin betul diceklek, no. Diceklek. Kok mana diceklek, no? Tengok jauh belajar. Yo, kui kan masalahnya kan, anu, kecilin kabel. Jadi setrumnya empat mendalam. Oh, bener sing diomong Pak Tarto, gitu. Terusnya bareng anu Pak, kan nanti kulo kan pasang listrik gini nembe mawon dan sing tukang pasang gini kulo niku namine Pak Tarto Pandi niku sarjer lho Mas pasang lampu kabel iku Mas sampai nek nganggo kabel cilik iki entek malah akeh tapi nek kabelnya kabel gede pisan kuwi malah setrum mangane saithik ngono makane niku tenggriyo niku dianten kabel gede niku sing kawat niku lho Mas iya kabel engkel engkel kabel engkel, engkel. Engkel setuyo niku ya tubuh dulu itu kabel yang terapi kalau tinggal untuk ngebingung marik-marik ini minjem sego. Oh berarti ini seumpama ini yang nonton itu berarti ini cara mau dipasang lampu ini ya sekarang nyalur ke pos kono iya ke pos kiki langsung beriki ya langsung beriki ya cuman posnya yang masang patus tiang ya masangnya gampang lah masang pasang diwi iso pasang diwi wong mandul-mandul datang cili-cili iso di kok kan nang dipakono pirene-rene-rene nggo wonto kan. Korone kuwi kabel gedhe ngono. Tambah kene ya kabel gedhe engko tetep ibaratnya keng keng mriki teng pos niku kabel gedhe wonten. Ya sing kuadri ya gemang pang sempal iki. Heeh. Nang ora di gak nang ratan paling ratan sing kono kene ya konjeru. Terah ya. Anu nak anu kan di tanratan kan gak nengah neng, kau nak wayah anu kan di anu nono. Aku di sini kalau. Wong aku gini listrikan gini yo. Kene tak tak kayak yang kono tak paten ni. Kau nuna dan angin. Roro tak paten ni. Doa. Cacang kau mata ni kau induk esok neng kiso. Neng kau cek. Icing gula ika. Jangan neng. Nurut cek nurut nurut. Balik ning desa Kak Ne. Nah, Kak No anggen ngebel ya di. Resikone nek teng-tengah alas wonten niku. Tanah iya. Iya. Masalahe kok nek gak benakne. Iku bahaya nek nek wong liwat. Lah nggih. Ya aku tak mulai sih mbak. Iya, Mas. Nggih, Mas. Nggih, Mas. Nggih, Mas. Nggih, Mas. Nggih, Mas. Nggih, Mas. Ya. Udah foto terus aku dijudul ngomong-ngomongan. Bahan di Pak Anu, masih di pasar ini Pak, anak Uno. Gue tembahi. Pak Serian, Pak, monggo. Iya, Pak. Oke, lanjut.
Sikilnya seperti ini guys. Seperti celeng. Oke guys, lanjut. Alhamdulillah emang awal dhewe wis mari ngguyu banget. Ya intinya kita gak bermaksud gimana-gimana ya pemirsa. Intinya kita niatnya pure lahir batin berbagi. Betul. Kalau nanti siapa tahu ada yang mengikuti ya alhamdulillah. Kalaupun tidak juga alhamdulillah. Jadi sampean lihat alhamdulillah di sponsor. Jangan ibu ini kita tidak bermaksud teriak atau apapun pemirsa. Ini awak dhewe rumang sani, kita itu rumang sani. Saya itu awak dhewe berdua tuh rumang sani zaman kita susah, zaman kita enggak bisa makan, zaman kita enggak punya rumah masih ngekos, itu kita juga ditulung orang, ditulung family online, disupport, dikasih bantu ini, kasih bantu ini, kasih bantu ini. Nah, sekarang waktunya di saat kita dikasih rezeki sama Yang Maha Esa, ya giliran kita ngebantu yang membutuhkan. Jadi kalau berkata aneh info guys, berarti enggak jauh-jauh dari sini kok, mungkin nenek wong tua sing sekirane apa, kalau ada orang tua yang bener-bener loh, ini pemirsa maksudnya sing hidup sendiri, janda sebatang kara, diberkata nanti kasih info ya guys, nanti sedikit banyak kita insya Allah juga dan kasih rezeki semampunya kita. Nah, namanya awake dhewe enggak tahu rono rene rono rene toh, enggak tahu, kadang kan ada orang ini apa membutuhkan tapi kita enggak ini. Tapi jangan lupa lo Mas, utamakan keluarga. Alhamdulillah sampean selalu mengingatkan keluarga, insya Allah selalu kita utamakan nomor satu pemirsa. Setiap kita habis dapat diberkata, dapat rezeki, dapat ini dari YouTube, ya kita langsung keluarga itu nomor satu, keluarga itu utama pasti. Yo Mas bagus, Mas Ajis kok gak tahu tentang awake dhewe. Awake dhewe ngene iki wis seneng pemirsa. Bisa berbagi ini suatu kebahagiaan yang sangat luar biasa. Kebahagiaan hati yang sangat luar biasa guys, Ustaz. Karena ibaratnya kan tidak sukan urip ini loh pemirsa, hidup ini kan banyak sekali karakter, banyak sekali apa namanya, banyak sekali sikap perilaku ya toh, sifat orang itu kan beda-beda. Ya bersyukurnya kita masya Allah kita diberi sifat di mana kita dalam arti ketika punya rezeki kita tidak lupa dengan orang sekitar. Nah, itu kembali ke proses, suatu bonus yang sangat luar biasa. Dari ini prosesnya kita proses longsor kan, saya kan perjalanannya kan itu penuh dengan tangisan, penuh dengan orang yang nggak dikenal bahkan pun bisa jadi baik dengan kita di NRI. Jadi pengalaman proses saat ini terus alhamdulillah di sampai hari ini prosesnya kita itu panjang pemirsa. Jadi kalau kita ibarat kata biasanya nesu apa itu udah biasa. Kan ada tuh pemilih online yang sangat perhatian itu, walah Mas Ajis mending sedang tinggal no way, Mas bagus yang diri-diri kono, daripada tidak segampang itu. Nah, kita itu membangun apa, membangun komitmen, membangun persaudaraan ini tidak ecek-ecek, tidak melewati proses yang sangat amat panjang. Ya, kalau bisa dibilang itu kayak seleksi alam. Kayak jadi, seleksi alam. Kita dulu tuh melewati banyak proses, dihianati banyak orang, banyak teman. Karena saya ini tipikal orang yang gampang ngesakno, gampang percaya, makanya aku sering diapusi uang. Aku uang ini kadung sayang mentok pol buder. Tapi kalau kadung disakiti, ibarat kata asu kirek juga.
sibuk ya wis gak ganggas siapapun itu. Memaafkan lahir batin, memaafkan wong Allah emang ha pemaaf. Tapi kalau disuruh kayak bareng lagi atau disuruh kayak akrab lagi sudah tidak bisa. Karena orang seperti itu biasanya suatu saat ketika dirinya kepentok akan kembali ke sifat aslinya lagi. Betul. Jadi berteman itu boleh sama siapa saja, tapi dalam menjalin persaudaraan, ibarat kata persahabatan ataupun persaudaraan yang erat itu memang kita harus pilih-pilih. Karena kebanyakan orang itu hanya mendekati kita pas ada ininya saja. Biasanya kan seperti itu. Cuman bersyukurnya kita itu alhamdulillah sekarang kita dikelilingi orang-orang baik, family online Indonesia luar negeri, family Blitar, Waru, Kertosono, Burungawi. Kita pokoknya mengucapkan banyak rasa syukur dan terima kasih yang amat banyak. Karena tanpa semuanya kita juga bukan siapa-siapa. Kita berbagi ini ki yo belajar dari pengalaman hidup, belajar dari orang sekitar, aku ya belajar dari kayak contoh Mas Al dulu meskipun sudah punya tuh, itu rasa empatinya sama kita waktu belum punya itu besar. Kita dikasih tiket, kita di kesana, terus waktu itu dikasih rezeki. Nah itu tuh masa awal lah guys, pokok tidak akan pernah terlupakan. Itu pun juga semua family online Indonesia luar negeri tanpa terkecuali, kan nggak ada yang bisa menyebutkan satu-satu wong terah yo akeh yang mencinta. Iya yeah, Mas Bagus rupanya nyekantak kok dicintai sopo lah. Nyekantak raine penting, hati ini gak nyekantak ya pemirsa. Terus mungkin yo cukup sekian ya guys vlog kita malam ini hari ini ya toh siang sore ini. Sehat-sehat buat semuanya, lepas telas, Gusti Allah sing bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jolali tutul apa? Tutul apa? Bang lali mantan TV anak pas anak rata Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya bahagia selamanya. Oh iya, terima kasih yang sudah mengingatkan Mas Bagus beli itu toh apa namanya? Kilo nek ning dalan suarane ben gak gembrubuk. Saya mengingatkan yo banyak pemirsa ya suruh beli anu lho apa mic ben suarane jernih. Siap pemirsa, insyaallah nanti ke depannya yo bulan depan kita beli, nunggu. Bulan depan ya pemirsa, bulan depan insyaallah Mbak Siska bareng yo nganu guys apa namanya menyarankan Mbak Francisca Sari. Halo, sehat-sehat di Bali. Terima kasih sudah menyarankan biar suaranya lebih jelas. Siap, terima kasih banyak. Sehat-sehat selalu ya. Terus Mas Al, sehat-sehat selalu di sana ya. Suatu saat bisa kita ketemu lagi. Amin. Assalamualaikum, sehat-sehat semua.